itu di seputar Jaya. Oke, saya tinggal ini pengen menjelaskan apa sih yang didapat waktu maintenance nano ceramik di Seruto. Oke, kita akan jelaskan per satu-satu ya. Pertama, poles body otomatis ya. Jadi ini gross apa enggak? Pertanyaannya seperti itu. Enggak, karena jawabannya enggak. Enggak akan menggerus karena kita pakai kompon yang beda, bukan abrasif. Kedua, juga speed dari polesnya itu juga beda. Nah, itu jangan khawatir kalau Bapak Ibu customer Seputo maintenance itu khawatir akan menggerus nano ceramiknya. Otomatis juga interior cleaning. Jadi nanti interior juga di detailing, di cleaning, mulai dari karpet, jok, sampai ke plafon ya Ed ya. Iya. Jadi total lah ya. Total semua interior termasuk di panel-panel pintu seperti ini juga akan kita detailing. Nah, yang ini termasuk juga detailing interior ya. Detailing panel-panel, pintu, semua biasanya tuh banyak jamur seperti ini. Nah, ini juga lama-lama bisa jadi karat juga ya, kalau nggak rutin dibersihkan ya. Nah, kaca juga kita scrap teman-teman ya, meskipun Bapak Ibu customer-nya Seputo ini waktu coating di Seputo nggak pakai coating kaca, tapi tetap waktu maintenance juga kaca kita bersihkan dari jamur, dari kotoran-kotoran, itu termasuk jasa di maintenance itu. Bagian pelet juga, ini waktu maintenance juga kita bantu sampai detailing, sampai ke bagian dalam situ ya, ada? Iya, Pak. Sampai bagian dalam, itu kalau nggak rutin dirawat bisa kusam peletnya kan, sayang mobil Anda. Ini ruang mesin, dari mulai kap mesin bagian ini, juga kita detailing, kita bersihkan, lalu nanti bagian ini. Oke, jadi seperti itu yang kita kerjakan komplit ya waktu maintenance dengan biaya yang sangat terjangkau. Oke, sampai di sini dulu, kita istirahat dulu waktunya makan siang. Nanti kita lanjut hasilnya seperti apa, kita videoin buat teman-teman semua. Selesai poles, selesai detailing interior. Hampir sudah selesai semua ya, tinggal terakhir finishing yang apa namanya ini, bahan dari karet plastik ini, karena harus di perawatan apa ekstra juga. Ini kita ada bahan khusus supaya hitamnya lebih tahan lama, hitam lagi, namanya vinyl restorer dari Seputo. Nah, nanti kita lihat tuh bedanya. Ini yang sudah di vinyl restorer, yang ini yang belum. Nah, ini adalah standar waktu perawatan di Seputo. Nanti ini akan kita lap lagi kan, nunggu agak nyerep dulu baru dilap biar enggak lengket ya.